PSI dan fasilitas-fasilitas lainnya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ito berkenaan dengan serah-terima aset, kami juga di industri properti, yang mana anggotanya seluruh Kalimantan Selatan sebanyak 230 yang tersebar di 13 kabupaten kota. Aktivitas dalam pembangunan saya ini kan harus penataannya betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama kemudian yang kedua bahwa kemarin kan kita baru terjadi banjir di Balikpapan ini dan banyak juga merambah ke kawasan-kawasan perumahan dan ini tentu ada sesuatu yang harus kita menjadi konsen dan perhatian kita. Kenapa ini banjir di perumahan-perumahan ini juga sebagai akibat dari apa? Mungkin dari sisi drainasenya dan lain sebagainya itu perlu kita inikan. Ya buktinya juga ternyata bahwa banyak juga di kawasan-kawasan perumahan ini kan yang tidak tertata sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh itu saya berinisiatif untuk mensosialisasikan program ini agar masyarakat juga tahu dan para pengembang juga tahu sehingga mereka bisa menyesuaikan nantinya terhadap peraturan daerah ini. Saya yakin dengan peraturan daerah ini, ya insya Allah paling tidak bahwa kawasan-kawasan perumahan itu akan tertata dengan lebih baik. Ya, karena kita berharap artinya masyarakat bisa menikmati kawasan perumahan yang betul-betul tertata dengan baik sesuai dengan peraturan. Jadi itu saja ya. Apa yang jadi stresing dari perumahan? Harapan biar tadi? Itu lebih kepada soal penataannya kan, penataan kawasan itu. Ya, kita harapkan para pengembang bisa mematuhi peraturan daerah yang bagus juga bagi mereka dari sisi pengembang itu dianggap oleh masyarakat ternyata bisa betul-betul dipercaya karena ketika mereka membangun sebuah perumahan, salah satu pengembang itu dianggap itulah yang baik. Mungkin dengan sendirinya masyarakat juga akan ketika mereka membangun perumahan dilakukan oleh satu pengembang tertentu yang dianggap mematuhi peraturan perumahan, saya rasa masyarakat juga akan berpikir.